Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Onta Channel Oke teman-teman, seperti biasa Kali ini saya mau sharing tutorial Cara install emulator Bluestack di Windows 11 Sebelum kita lanjut ke tutorialnya di sini saya akan perlihatkan terlebih dahulu spek laptop yang saya gunakan. Oke, ini spek laptop yang saya gunakan. Untuk OS-nya saya menggunakan Windows 11, laptopnya tipe Asus dan modelnya K43SA, untuk memorinya 16 GB dan prosesornya i3 generasi kedua. Kemudian untuk VGA-nya di sini ada AMD Radeon HD 6700m series, kemudian pastikan virtualization teknologi yang ada di laptop kalian sudah aktif. Untuk mengeceknya, silakan kalian cek di BIOS. Kemudian, jika belum aktif, silakan kalian enable dan kalian save perubahan tersebut. Selanjutnya, kita akan download aplikasi BlueStack. Untuk link downloadnya, silakan lihat di deskripsi video. Teman-teman, tinggal copy saja link downloadnya, kemudian kalian paste pada kolom pencarian browser. Dan link download yang saya bagikan ini yaitu untuk mendownload Bluestack versi offline. Teman-teman juga bisa download Bluestack-nya langsung dari website Bluestack, tapi yang ada di website Bluestack itu adanya versi online teman-teman. Jadi saat kalian install butuh koneksi internet. Jika downloadnya sudah selesai, sekarang waktunya kita lakukan instalasi aplikasi Bluestack-nya, teman-teman. Silakan kalian klik kanan pada aplikasi BlueStack. Kemudian kalian pilih Run as Administrator. Selanjutnya, kita klik "Install Now", lalu kita tinggal tunggu saja hingga proses instalasinya selesai. Oke, instalasinya selesai. Saya akan langsung klik saja "Launch" jika kalian menemukan error seperti ini kalian klik saja review. Kemudian akan muncul website dari Bluestack. Di sini kalian bisa ikuti cara-caranya untuk memperbaiki error yang tadi muncul. Oke, ini sedikit saya scroll. Dan di sini untuk bahasanya bisa kalian ganti teman-teman. Dari bahasa Inggris, kalian bisa ganti ke bahasa Indonesia. Jadi, kita bisa lebih mudah untuk memahami artikel cara perbaikan error yang tadi kita temukan. Jadi, error yang tadi kita alami yaitu karena pengaturan Windows yang tidak kompatibel di Bluestack saat Hyper-V diaktifkan. Untuk perbaikannya, silakan kalian klik link yang berikut ini, teman-teman. Gunakan alat khusus untuk menonaktifkan Hyper-V. Setelah itu, kalian download dan jalankan file Excel khusus ini. Nah, ini kalian download, teman-teman. Setelah selesai, kalian download, kalian open aplikasi tersebut. Oke, ini saya akan buka folder downloadnya. Nah, ini aplikasinya, teman-teman, untuk menonaktifkan Hyper-V kalian tinggal double-klik saja aplikasinya. Kemudian kalian tunggu saja hingga proses disable hyper-v-nya selesai. Setelah disable hyper-v-nya selesai, silakan kalian restart terlebih dahulu laptop yang kalian gunakan. Setelah restart laptopnya selesai, kita akan coba buka kembali aplikasi BlueStack caranya kalian klik kanan dan run as administrator. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat aplikasi BlueStack yang ada di Windows sebelah saya bisa saya buka dan saya jalankan dengan normal tanpa ada muncul error lagi seperti tadi. Berikut adalah tampilan dari BlueStack yang berhasil saya install. Selanjutnya saya akan coba buka Play Store. Oke teman-teman, di sini butuh sign in. Silahkan kalian sign in dengan akun Gmail yang kalian miliki. Dan ini adalah aplikasi yang ada di dalam Play Store yang bisa kalian install. Cara installnya sama seperti Play Store yang ada di handphone Android kalian. Dan ini adalah game yang sudah saya install dan saya akan coba untuk memainkannya. Oke, okay, sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan Mohon supportnya untuk like, comment, share, and subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih.